Salam sejahtera, kita bertemu lagi di channel ini dengan satu lagi kenyataan di mana Zara Zia terkejut kabar Angin sudah berkahwin di Thailand. Individu sebar cerita dakwa ada bukti sijil nikah. Pelakon Zara Zia kesal apabila timbul dakwaan kononnya dia sudah pun melangsungkan pernikahan dengan jejaka pilihan hatinya di Thailand. Zara Zia menyifatkan tuduhan tersebut sebagai tidak benar malah mencelarkan nama baiknya sebagai seorang selebriti. Saya kecewa dan kesal apabila tuduhan seperti ini semakin berleluasa. Ia sangatlah tidak berasas dan memanglah tak betul. Bagi saya, ia agak mengaibkan. Saya tak pernah bernikah sorok-sorok di Thailand, katanya ketika dihubungi M-Star. Sebelum ini, Zara Zia meluahkan rasa bengang apabila wujud kabar angin mengatakan dirinya sudah pun berkahwin secara senyap di negara jiran menerusi hantaran di laman Trend pada Isnin. Sementara itu, Zara juga tidak mengetahui munculnya fitnah berkenaan dan hanya dimaklumkan oleh kenalan rapat sahaja. Lebih mengejutkan apabila ada pihak mendakwa memiliki sijil nikah sebagai bukti mengesahkan pernikahan itu. Saya tak kenal siapa yang mulakan kabar angin ini, tetapi ia disampaikan sendiri oleh orang-orang terdekat saya. Saya biarkan sahaja ia berlaku. Namun perkara ini semakin serius lepas individu berkenaan mendakwa kononnya memiliki bukti sijil nikah kami di Thailand, jelasnya. Mengakui dirinya sering menjadi mangsa fitnah pihak tidak bertanggung jawab, Zara berkata perkara itu sedikit sebanyak mengganggu emosinya. Justru itu, dia bersedia untuk menyelesaikan isu tersebut secara bersemuka dengan pihak berkenan secepat mungkin. Saya jadi agak stres sebab perkara ini macam menekan pikiran saya sebenarnya. Kenapa perkara ini tak habis dan semakin lama semakin melampau?